Semua nama gue Rini dan kali ini kita bakal nge-vlog teman-teman ya. Nah sekarang gue sudah sampai di hotel. Terus di sini bentar lagi kita bakal main ke rumah Dilan. Sebelumnya besok kita bakal juga berangkat ke Bangkok. Iya ga? Ya. Jadi teman-teman kita udah prepare semua. Dan mungkin kita bakal meliput acara event terbesar di dunia Free Fire ya, yaitu adalah di Garena World Cup Thailand Bangkok. Oke, gimana? Udah pertama kali? Udah pertama berapa kali? Pertama kali guys, kemarin Twitter gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita, gue juga tahun ini gak nyangka bisa keluar negeri gitu teman-teman. Tapi gak apa lah, ini menjadi pengalaman baru. Kalau gitu kita langsung ke bawah aja, karena di bawah ada si Dilan yang lagi nungguin kita, mau ngajak rumahnya, yuk. Come on. Ya teman-teman, nih kamar kita bersebelahan ya, antara kamar gua dan juga lawan PMS. Nih lawan PMS gimana nih? Yeah. Ya, kita bakal antara kita turun ke bawah guys. Lu mau nuker berapa? Wih gila tuh liat, si Kemas udah punya duit itu lah, rentanya lo siap-siap untuk week-week gede bang. Coba sih lihat. Eh week-week tapi ntar berbatan gimana guys? Coba kita lihat guys ya. Nih ya teman-teman ya, beda ternyata ya. Udah sama si frontal tadi. Ntar kita tuker juga nih. Lu udah tuker belum? Belum. Belum ya, ntar kita bakal berapa? Berapa lu tuker? Ya guys, kita bakal menuju Kabila Dilan Plus. Silakan. Gue mau naik mobil Sultan. Anjing, gue mau naik mobil Sultan. Gue udah fair anjing, dia kurang ajar anjing. Udah bertiga aja. Iya Sultan ya. Wih keren lo, buka pintunya lo, keren. Lo pesenin Grab gua. Guys, kita bakal naik mobilnya Sultan ya. Ini bangsat guys, gua ditinggalin anjir, gua pengen ngelain dia. Dadah. Teman unsubscribe. Tetap masuknya pelan-pelan guys. Wah, gila. Enak banget. Gila guys. Tetap, tetap, tetap. Ren itu perlu tren gua nih, buat pulak lu nih, buat pulak lu nih, buat pulak lu nih. Iya dong. Tuh. Wah, gila guys, keren parah. Lu mendingan naik Grab anjir. Wah, asli sih. Sultan asli guys ya, sumpah sih. Oh ya bisa cut. Wow, mentok di belakang dong. Ulang, 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 ulang. Mana tombolnya bang ini ya? Tombolnya apa? Tombol yang ngebuka yang belakang depan. Oh ini, wih gila sih. Doain gua punya kayak gini ya. Amin, bisa lah semua orang bisa lah. Oh siap. Ini tutorial ya, ini. Tahan, tahan. Tarik, ditarik. Oh ditarik. Tarik, tahan. Terus? Apa yang terjadi? Gak berubah, Pak. Pakai mobil di Free Fire ini. Mobil Free Fire. Gila. Mas Randy. Sumpah. Kontal game. Sumpah. Ntar aja kita sampai ke rumah Sultan, guys, ya. Wow, inilah ternyata. Woi, kita turun. Ya, kita sudah sampai, guys. Gila sekali ya. Menaiki mobil Sultan. Halo, enggak pernah ya naik mobil Sultan ya? Ini dua. Ya belum. Wah, gila guys ya. Kita bakal mampir ke rumah Dilan Pros. Kita bakal mabar sama mereka. Enggak lah. Udah nyicip belum ini, Pak? Oh, udah dia mah tadi kami. Masuk, masuk. Duduk situ ya, gua pakai dulu. Oke. Ya, kita lagi naik ke atas guys ya. Ini mau berangkat dulu nih. Besok ya. Iya. Nih, 1 juta, 1,6, 1,3. Nih, mantap. Tante. Halo. Berapa orang yang berangkat? 6 ya atau 7? Sekitar gitu. Segituan. Besok kita udah standby jadinya. Kue ya. Tapi Mama Eriko juga berangkat. Eriko. Eriko berangkat. Masih ada anaknya di Bali nih. Oh ya, kita bakal ke atas guys ya. Ini kamar banyak banget. Wow.
selamat datang di kamar yang sering dirumturin orang. Guys, kita sudah sampai di kamar Gilan Pros ya. Ini kamar Sultan begini ternyata. Gila. Semua sudah berkumpul di sini. Gimana? Mau bikin konten apa kita? Kita bikin Ome TV bareng. Ini bakal Ome TV terus, kita coba dulu. Gila layar komputer, cok. Kapan punya kayak gitu, Bang? Abang, kapan kita punya begitu? Enggak. Dia lagi ngumpulin duit buat kawin, guys. Jadi wajar kalau belum dibeli dulu. Kenapa? Kita begal dulu. Oh, ya benar. Kenji. Begal dulu kita. Asli horor. Kita tungguin aja konten kita Ome TV, guys ya. Ome TV enggak bisa. Ini kamarnya luas banget. Sumpah sih. Terbaik nih. Oke lah, kita lagi santai-santai di sini teman-teman. Jadi prepare ke telanya. Prepare ke tel aja nanti ya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah selesai packing dan siap-siap untuk menuju Thailand ya. Dan koper sudah siap berisi bom ya. Bukanlah. Pak, jadi saya videografer dibayar berapa? Iya, ya, ini videografer kita sewa termahal ya. Oh, termahal. Ini kita nih. Seru ya. Eh, saya salah ya ngeblok di sini ya. Iya. Kurang itu suara saya. Enggak apa-apa. Salah. Sudah siap semua. Oke, Pak, lihat Pak ini, Pak. Ini lihat, Pak. Kita bakal utai bandara. Ini bos kita bandar yang bayar. Ini dia. Kita langsung berangkat ke bandara saja. School. Guys, kita bakal berangkat naik bus. Sudah terisi 3 penumpang kita. Slow. Sisiran doi, sisiran. Kita bakal berangkat sebentar lagi. Cus, kita masuk saja ya. Hup. Wow. Hup, salala. Sudah siap semuanya, guys. Kambing gua dikacangin ya. So, kita bakal langsung berangkat bentar lagi. Tada. Oke guys, kita bakal berangkat, sudah sampai bandara internasional di gate 2 nih. Aduh, Pak, ke imigrasi dulu ya. Kita bakal ngurus paspor. Gue lupa bawa paspor. Gue bawa paspor? Iya. Anjay, lu harus jadi ini dulu. Kita sampo lain. Kita sampo lain. Kita lagi nunggu orang-orang Garena biar berangkat bareng, guys. Ini gue baru pertama kali ke Thailand sih. Jadi gue nggak tahu prosedurnya gimana teman-teman ya. Biasanya kalau main pesawat biasa cuma masuk bayar tiket, check in dah langsung naik pesawat. Tahu tujuan lo mau kesini? Tujuan gue dari Bak sih. Dari Bak ya? Iya. Makanannya enak-enak mbak. Oh relatif. Oh. Ada masakan Padang nggak di Thailand mbak ya? Mbak berapa minggu di sana kemarin? Ya, kita lagi ngurusin check in guys ya. Kepo banget asli. Mbak baru pertama kali. Woi lo jangan badan cewek mulu. Enggak sih. Kita harus bertanya dulu sebelum. Dari yang ininya. Lo mau yang ori di negeri atau dari luar negeri? Tapi lo kan negeri lah. Negeri ya. Di negeri juga masih ada Lucinta Luna. Dia lebih prefer ke Lucinta Luna, Luna mbak. Iya. Sukanya yang setengah-setengah dia. Kelihatan lah. Kalau aku sih nggak kelihatan, tapi suara sih, suara yang beda. Dagunya operasi terlalu jelas ya. Terlalu kecil ya. Iya. Oke, kita bakal OTW. OTW guys. Ini pesawat yang akan mengantarkan kita guys ya. Semoga safe flight. Ramai banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kursi 39. Oke teman-teman, kita sudah sampai di dalam pesawat ya.
dan juga bagi Bapak dan Ibu yang menduduki kursi-kursi yang dalam kabin elevated seat belt dimohon membaca kartu petunjuk elevated seat belt yang terdapat di gantung kursi di depan Anda. Sesuai peraturan, keselamatan sipil baru saat menjabat ganti dan kursinya oleh kesehatan di dalam kamar kecil. Barang di kamar kecil atau di kabin tidak diperbolehkan. Kita bakal langsung ke Thailand. Bapak dan Ibu yang terhormat untuk alasan wah, akhirnya kita sudah siap-siap berangkat teman-teman ya. Dan gua agak deg-degan guys, nah, ini pertama kali ke luar negeri. Mana deg-degan enggak? Mana deg-degannya? Guys, bernapaslah dengan normal. Udah frontal juga ya. Kita bakal turun di tengah-tengah. Gua di bakal di kalau di Mad Dog itu Mad Dog mana? Di kantung kursi Anda. Brazil, Brazil ya. Kita bakal berangkat teman-teman nih. Agak sepi tapi kalau ke Thailand ya. Please read it carefully. Nggak ada mbak-mbaknya loh mbak. Pastikan telepon genggam. Oh ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Thailand. Sudah sampai di Thailand. Paling belakang ya. Sudahlah, kita susul mereka teman-teman. Ini bahasanya nggak ada gua ngerti pak, disini pak. Mulut Anda kotor. Mulut Anda kotor. Aduh. Kita maju guys ya. Ini baru pertama kali gua ke Thailand, cuman masih bakal seru banget sih. Di depan sana sudah banyak banget youtuber-youtuber sudah hadir. Hah? Skinny Vibes. Siap. Mirip ya. Aduh, aduh. Kita bakal langsung ke hotel terus mungkin bakal ketemu sama kita berita berlain dari luar ya. Sudah ramai sekali guys ya. Halo SFI. Pertama kali nih ya. Sama siapa nih? Sama Abang nih. Itu namanya Abang. SFI Amil ya. Iya. Oke. Ini kita nge-vlog pakai HP aja. Akhirnya kata Yon. Nge-vlog kok pakai HP. Nanti kita bakal beli kamera next. Siapa? Apa? Kambing. Iya kan? Kambingnya. Erik, gimana Erik? Thailand nih gimana rasanya? Biasa aja. Oh biasa aja. Tapi lu seneng ya pertama kali ya? Iya lumayan. Ngerti nggak lo? Ngerti nggak lo aksara-aksaranya? Gua tahu ya cuma cing ceng cong doang. Cing ceng cong doang. Gila teman-teman nih, gua baru pertama kali ya. Rasanya. Ya yeah, I'm sorry. Silakan silakan. Lan. Pumpung kamplay. Apa itu artinya pumpung kamplay? Good night. Ati lu ampera. Udah belajar ini ya? Udah belajar Thailand? Udah. Oh udah. Hati ampera kelapa. Somai. Kwacai. Aduh. Ini udah belajar Thailand belum? Pongkupap. Pongkupap. Pongkupap papapap. Ramai sekali. Ini tour guide kita guys ya. Gak tau nih laki atau cewek ya? Ini cewek bener gak pak? Menurut cewek, cewek. Oh cewek ya. Pak, tadi lu punya cita-cita ke Thailand pengen beli apa? Gua pengen beli Tahiti. Nah ini Tahitinya tuh belakang lu. Tahiti ya tentunya. Dari Tahiti. Dari Tahiti gitu. Cakramu, oh cakramu. Cakramu ya. Cetime. Hah? Ini cetime. Oh cetime. Cetime ini cetramu ya. Iya cetramu. Versi Thailandnya guys. Nah, ini gede juga sih. Bandara cuman lebih gede. Bandara di Indonesia belum. Wik wik is good wik wik. What is wik wik mean? Wik wik. What is mean wik wik? Do you know Wick Wick? Wick 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 very famous song. Very famous song in Thailand. Dia gak tau. Oh, gak terkenal. Very famous in Indonesia. Yes. And he don't even know that. Oh, wow. Eh, do you know ngeteng ngeteng ngeteng? Iya, iya, apa itu anjir? You know, oh. Ya itu ngeteng ngeteng. Terus aja coy, terus aja ngeteng ngeteng. Oh itu terus aja ngeteng. Iya. That song very famous in Indonesia. Lagi bukan wik 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 wik. Oke guys, kita sudah sampai di hotel ya. Nah ini kamar kita guys ya. Mana kuncinya? Kita buka kuncinya, segelnya. Ceria. Ini nggak kenal kartu apa ya? Ini hotel ya? Ini nggak boleh itu. Jir apa itu jir? Mulut kita kok kotor gitu. Mulut Anda kotor. Mulut Anda kotor.
Mana cok? Ini gimana anjir? Ngidupinnya anjir? Woi, ngidupinnya gimana cok? Giblik. Kan kalau di hotel-hotel biasa kan dimasukin kunci. Insert card here. Oh, dusun. Ini masih laku guys ya. Nih, caranya gitu ya. Nah, jadi inilah ya tempat hotel kita. Gua bareng frontal, teman-teman. Iya, lumayan sih bagus kamarnya ya. Entar kita langsung saja istirahat teman-teman ya, karena udah capek biasa banget dan udah jalan dari siang baru sampai malam. Ternyata pertukaran member ya teman-teman ya. Ya guys. Kita ganti si Kimak. Kata si Ari gua sama lu. Si Ari ya. Oke lah, kita bersebelahan juga nih kamarnya dengan Erik. Eh lu mau siapa Erik? Enggak tahu. Yang gua bingung di sini kenapa ngap banget anjing. Asli ngap banget sumpah sih. Geble. Ini 400 ribu. Yo guys, ini hotelnya guys. Hotel 400 ribu guys. Orang kuncinya lu lihat dah kuncinya. Masih begitu gitu. Masih pakai kunci. Iya. Kos-kosan. Pampu-p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 ampu. Sudah lah, kita istirahat dulu guys ya. Kita bakal langsung saja mandi, istirahat dan lain sebagainya. Dadah. Oke teman-teman, kita sudah selesai mandi, sudah selesai istirahat ya. Saatnya kita langsung saja makan malam bersama teman-teman YouTuber yang lain. Udah lapar banget coy ya. Ini pertama kalinya gue makan masakan Thailand, apakah enak atau enggak gitu. Masakan gue juga. Sesuai apakah? Sesuai gak makanan ini, sesuai dengan lidah kita. Iya, apakah kan kita harus suka yang ada garam, ada yang pedas, kan beda gitu teman-teman. Beda. Koi langsung aja kita berangkat ke sana. Cus. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bawah ya. Di hotelnya di bagian bawah. Kita bakal cobain makanan Thailand. Gue di Thailand sih nggak ada berubah, nggak ada beda-bedain sama Indonesia sih. Ya semuanya sama gitu ya. Bentuk-bentuk orangnya juga sama gitu teman-teman. Cuman yang beda pasti lebih maju negaranya ya. Terus juga aksara-aksara itu gue nggak ngerti tulisan-tulisannya. Kalian bisa lihat tuh ya. Aksara tuh ya. Nah, teman semuanya aksara tuh. Ya, mungkin karena bahasa dari negaranya sendiri ya. Untuk Thailand juga katanya nih negara kerajaan, jadi bukan republik, berbeda dengan Indonesia dan lain sebagainya. Ya.